vlog. Jadi sekarang jam 8:30. Wow, terang banget banget. Aku mau stretching dulu, abis itu mandi. Ngantuk banget lagi. Udah selesai stretching, sekarang mau kasih makan dulu anak-anak. Jadi mereka makan ini, maaf ya, gak bisa buka pakai tangan. Belum datang Nesa, wow. Kita lagi menunggu. Aku bukan anak untar. Kita jadi untar, wow. Untar, wow. Terus lagi nunggu mereka. Mereka siapa? Mereka yang di dalam. Di sana. Tapi nggak kelihatan. Paparazi. Tuh ada Kirin. Paparazi. Bukan yang ini. Iya itu Kirin deh. Oh. Udah selesai. Sampai. Iya dapat. Iya iya. Dapat. Cucu buat dapat. Dapat hikmahnya. Dapat hikmahnya. Nih. Oh iya. Aku mau beli teko cok. Hai guys, jadi kita udah masuk CL. Jadi tadi tidak bisa masuk CL. Kita panik. Tapi kita bisa masuk CL sekarang. Dengan diri cu. Mau ke atas? Iya, tahu. Kita makan KFC, guys. Dikit banget. Min, single plan. Belum datang. Mi. Ini ada Avenger. Avenger. Fantastic Beasts. Emang mereka gabung? Sekarang kan filmnya lagi Fantastic Beasts. Oh. Kok ini berisik nih, gimana sih mandi ini? Ada. Biar. Makasih ya. Kapan kau bilang mau ini? KK. Enggak. Oh, apa dah? Kapan kau? IC Teru. Kan emang iya. Nesa beli ini Nes buat dikasih. Buat kasih adik Nes. Nah, bisa deh. Ini aja. Dim sum terakhir. Kenapa ini doang? Emang bunga terakhir. Oh iya. Dim sum terakhir. Ada ayam. Seru banget. Ini tidak apa. Kabul anjing pantat. Iya, enggak. Apa? Iya, pantatnya iya, ini jerapah. Jerapah lebih gini. Tuh. Nah, keset. Kok kentut sih? Oh, ini tekstur jerapah. Buat ini buat keset. Nyuci brush. Ini lion. Kasar ya rambutnya. Kita lagi sayang-sayang dia. Kasar. Sayang-sayang dia. Enggak ada konsennya megang-megang tete anjing. Ini bukan tete.
Sumimasen. Sumimasen. Sulam salon. Iya gak sih? Yang mana itu? Salon sulam alis gitu. Salon sulam. Ini buku Minecraft. Ada babi. Nih. Ya? Babi. Babi. Ini apa? Huluk. Ini Minecraft namanya Huluk. Ini zombie. Oh, kira-kira. Kok hijau banget ya? Kok pakai kolor doang? Emang maunya pakai apa, jas? Baju untuk baca. Baju bekas di sebelum jadi. Oh iya sih, harusnya ada di game ya, tapi di mana? Dinyalain kok bisa. Eh sepi lagi. Ih, sama bunyi sendiri gitu kan. Enggak mau. Oh, itu kan yang bilang libur dulu 2 minggu kan itu. Kalau masuk ya, itu kan aku mesti bawain renungan awal tahun. Oh iya, oh yang iya, pas di kafe itu. Ya, ya kayak aduh bawa renungan ya. Gimana nih? Aku juga presentasi kimia gak jadi dijir. Manuali gitu. Enggak, post di YouTube. Wow. Aku kan mau jadi YouTuber. YouTuber. Let's get it. Gitu. Ya, aku enggak tahu. Aduh sakit. Iya. Hadir. Aku punya ini. Beli di kafe. Ini pasti lucu deh kalau enak. Yang ini mirip sekali loh. Ada apa aku beli mau yang kayak wangi-wangi. Balikin deterjen. Kalau orang-orang kalau kayak sih. Taruh sini. Perjalanan. Ini yang katun-katun. Ini aku tutup kan. Ini wangi soft banget. Ini kan paper. Sempit. Iya. Oke. Okay. Wih, bagus kan? Iya. Kita di strawberry. Cek fullnya di YouTube. Keke mau balon. Lagian pegang-pegang. Bercanda. Ih banyak topi. Wow. Ini lucu. Enggak. Kecil banget. Kayak bocil. Ini kecil banget ini buat anak-anak anjir. Ini maksudnya apa Reoni? Enggak di jalan. Ketemu siapa? Duh, mulai gibah. Ah, nanti masuk. Pip. Emang kamu ketemu kapan? Enggak, mama aku ketemu maknya dia. Terus katanya dia ini kuliah di UBM, tapi sampai kerja. Banyak juga yang ambil kelas sore. Kelas sore. Mahal tahu kok. Katanya kalau kelas di Unsur ini ya daring ya? Iya. Iya, enak banget. Enggak enakan pagi ya. Enggak enakan kelas. Kaget. Enggak boleh gibah. Momen. Tunjukkan. Ini 247 3 ini. Itu aja dilebihin 3.
Tapi kita ya kita isi berapa? 30 atau 40 gitu. Pokoknya aku cepat. Pencet pencet. Wow. Pop pop. Tungguin fullnya di YouTube. Jadi kita sekarang Tore Jo. Itu apa nih? Tadi dia beli ini di mana beli? Strawberry. Strawberry. Kita mainin ya. Ngomong yang jelas. Kita main. There. He is poor but he is rich. Di rumah banget nih. Ayo, apa? Yo kacau. Iya, 10 tapi beda agama. Astagfirullah. Aku tetap 10. Itu alam menolak ya. Aku juga 10. Tetap 10. Aku 10 tapi ya gimana enggak dibatalin. 10 tinggal di Semarang. Tapi 10. Enggak bukan, kan dapat nilai 10, abis itu tinggalnya di Surabaya ya, Semarang, yang nikah beda agama. Surabaya. Lagi. Kalau kepikiran. Jadi 10 tapi beda agama. Ini habis. Aku suka kayak gitu. Enggak apa-apa. Bagusnya aku enggak sekejunya minus 1. Minus 1. Minus 1. Aku tetap 10. Saya makan. Aku tetap 10 tapi balo. Jadi gak dipacarin, 8 gak 10 lah. Kalau dia minus 1 nya temen aja ya. Masalah berbeda sih. 10 lah. Susah banget gitu. 8 soalnya gak ada feedback. Bah, lantas mah salah. Salah. Salah 5 tapi direstuin orang tua. Enggak. 1 10 tetep 5. Terus saya itu. Udah ngomong, kan? Jangan nge-step, please. Jangan nge-step, buset. Udah kayak apa ya? Main game. Aku ada dia. Dia 10 nih ya. Tapi ini orangnya jelas banget. 10 tapi jelas banget. Posesif. Jelas. Yes. Ya mirip sih. Posesif. Keluarin ya, Nes. Aku pakai terus pakai aja. Kalau tuh kamu paham. Posesif, posesif, bener-bener yang posesif gitu ya. Ya pokoknya jelas. No. Minus 5 itu. Tapi dia rate ke 10, misalnya cakep misalnya. Enggak, no. Tetap aja ke. Batin aja, iya batin. Enggak. Suka banget. Tidak. Soalnya kayak maksudnya aku juga nggak ngapa-ngapain. Mana-mana paling kalau misalkan dia juga sih. Tapi kalau kamu kayak main sama Richard sama aku, dia kayak langsung siapa nih? Kalau pacar gue yang lain kenapa iri? Nah, kita kayak gitu dia toxic relationship. Soalnya main game doang kan bisa jadi. Iya gak sih? Jadi jeleknya tuh menawan. Jelek menawan. Aku dua sih. Tapi kalau burik banget ya. Ngomong aja juga males. Kalau gue banget kayak biasa aja. 5 lah. Tapi kalau masih 3, kan 3. Bukan 1 atau 6, setengah. Enggak, tapi dia sabar banget. 6,53. Susah kayak sabar. Ya apalagi kalau modelannya kayak aku gitu kan. Apa-apa satu-satu enggak mau. 10 tapi licia. Parah banget. Minus 8. Bisa 9 menit. Karena sebenarnya dia kecelakaan di dalam mimpi. Enggak. Karidalnya adalah bapak sama anak putra kecelakaan. Bapak putra terputus. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit tapi rumah sakitnya berbeda. Tapi kata tapi di rumah sakit putranya bilang dokternya bilang saya enggak bisa rawat putra saya gitu. Siapakah dokternya? Putra saya. Ya apa? Putra Anda. Saya. Iya, saya nggak bisa rasanya. Bukan dokter, kan dokternya? Dokternya siapanya? Ya siapanya dong, kalau bukan. Oh, siap. Oh, ya dokter. Dokternya siapanya? Oh, dokternya itu siapanya sih ini? Oh, dokternya ibunya? Iya, betul. Gila, pinter banget sih. Karena putranya ya.
tadi gitu tuh. Kenapa? Karena ibunya kan ibu. Karena ibunya. Karena kan putra saya, putra saya. Enggak, enggak. Maksudnya kayak aduh, ya putra gue. Ya enggak apa-apa. Aku ya. Di, ada di dalam. Kamu mah enggak seru, enggak seru. Hai guys. Nyampe. Ya, kita baru mau berangkat. Bercanda. Ya, kita udah di halte. Oh my god. Udah di halte Rawa Buaya. Mau pulang naik Gojek. Halo. Bagaimana perasaannya? Wow. Bagaimana perasaannya? Biasa aja. Bagaimana perasaannya? Seru. Bagaimana perasaannya? Wow. Sama kayak JK. Wow. Oke guys, pesan Gojek dulu. Sudah sampai rumah. Ini kayak bandingin penampilan pas pergi sama sekarang pas pulang. Lepek. Sekarang mau mandi, mau lepas softlens dulu sih. Mari kita lepas softlens. Lepas deh. Aku suka part melepas karena lebih gampang dan tidak menyakitkan. Terus dicuci. Tapi gue gak tahu sih kayak cucinya tuh yang benar yang kayak gimana. Tolong ya teman-teman yang nonton, gimana sih cara cuci softlens? Kayak gue tuh suka kayak gini-giniin gitu sampai kayak sepet-sepet ya nganggep udah bersih. Ya udah, udahan pelan-pelan. Sebenernya gue ada kayak diputer-puter-puter gitu, cuman menguras, bukan menguras, membutuhkan banyak air softlens. Jadi aku tidak memakainya kali ini karena air softlens aku tinggal dikit, makanya beliin Besti. Canda. Sudah mandi, yay. Udahin aja kali ya vlognya di sini, kayak udah ya udah di rumah udah gabut. Paling abis ini mau ngedit video ini. Oke, sampai sini vlognya. Bye-bye. Makasih yang udah nonton.